Okey gang, assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video kali ni. So hari ni aku berada dekat Taman Tenaga. Taman Tenaga dekat Ceras. Aku datang ke apa ni, Tenaga Motor dekat sinilah. Ni dia punya main Kia Kosa outlet yang awal kot. So untuk apa aku datang sini? Sebenarnya aku datang sini untuk test motor ni lah. Okey, assalamualaikum geng. So di hadapan kita ni ada sebuah motosikal daripada W Motor. Sebuah motosikal yang diedarkan oleh M-Force Malaysia. Dan motosikal ni sebenarnya aku pinjam daripada Tenaga Motor. Tenaga Motor ni dia ada beberapa cawangan lah. Antaranya dekat Ceras, Taman Tenaga. Dia ada dekat Bangi, Bandar Seri Mahkota. Di Bangi, di Kajang, Kajang Central. Itu je lah yang aku tahu so far lah. So dia orang ni antara pengedar-pengedar ataupun authorized dealer bagi M-Force lah. So kebanyakan motor-motor M-Force, brand-brand yang diadakan oleh M-Force, seperti W Motor, Benelli, Morini, Brixton. So memang diadakan oleh dia orang lah. So di hadapan kita ni adalah W Motor ES250i dengan enjin kapasiti 244.3cc dan dengan kuasa maksimum, tak silap aku, dia boleh mencapai 21 horsepower pada RPM 8500 dan juga 21 Newton torque pada RPM 6500. Motor ni sebenarnya agak kuat lah. Aku difahamkan pihak Tenaga Motor ada buat sedikit upgrade lah. Apa, dia pasang malosi ni. So daripada segi speed, sebenarnya masih lagi sama, tapi daripada segi pickup, dengan kata dah naik sikit lah. So sebab dia dah pakai racing spec. So overall motosikal ni tak adalah berat sangat. Dry weight dia dalam 147 kg without liquid. Daripada segi ketinggian dia pun dalam 770 mm lah, dia punya seat height lah. So tak adalah tinggi sangat untuk orang-orang yang macam potong spring macam aku ni. So motosikal ni dia killers lah. Dia ada lock alarm dan juga lock ataupun unlock lah. So kalau kita tutup ni, automatically dalam beberapa saat tu dia akan padam sendiri lah. Daripada segi tayar depan dia 110-70 tak silap aku. Rim dia bersaiz 13 dan di belakang pula lebih kurang 130-70. Rim juga 13 lah. Dan motosikal ni adalah ABS 2 channel depan dan belakang, dan brake depan dan belakang dia adalah kedua-duanya saiz sama lah, lebih kurang 240 mm. So bagi aku memang daripada segi braking dia punya safety tu sebenarnya agak okey lah, sebab dia ada ABS 2 channel dan juga brake disc lah. So brake dia agak mencengkam. Lampu di running light signal, lampu depan dan belakang keseluruhannya adalah pakai LED tau. Selain tu kita tengok apa yang ada. So ni kira button unlock dia lah. So butang kat sini. So selain daripada tu, apa lagi yang ada kat sini? Dia ada satu slot kat sini. Kita boleh masuk kita punya phone lah. Memang safe kat sini lah. Agak safe lah. Tapi bagi aku sebenarnya tak adalah safe sangat, sebab masih lagi orang boleh capai. Tapi untuk dekat-dekat boleh lah kot. Dan aku rasa vibrate dia pun macam tak open nak meyakinkan lah. Cuma kalau kita nak gunakan untuk charge phone tu boleh lah. Sebab dekat sebelah ni dia ada satu charging port lah, USB, USB type B. Lepas tu kat sini tak dibuka. Ni dia punya fuse apa semua kat sini. And then untuk button ni, siapa yang familiar dengan motor scooter yang killers ni, korang akan faham lah. So ni lock. Lock, kena pusing handle macam ni. Lock. Lepas tu untuk seat dia ada dua lah, seat dan fuel. Fuel dekat sini untuk minyak, dan juga untuk seat lah. Seat dia agak besar. Dia punya kapasiti dia lebih kurang dalam 10 kg, boleh muat dalam ni. Tapi sayangnya kalau helmet macam aku ni, helmet full face, tak muat. Memang tak muat. Memang tak dapat lah. So memang tak dapat. Macam mana pun kita adjust tak dapat. Dia hanya untuk helmet yang open face saja. Takkan nak letak macam ni kan, rosaklah helmet. Boleh lah kan, macam ni lah.
petak je. Itu tinggal. Saya benda tu aku suka meter dia. Meter dia ada gabungan analog untuk RPM, untuk RPM dan juga untuk speed. Dekat sini pun, tapi sayangnya redundant lah. Sebab kat sini pun ada speed dia juga. Ada jam, temperature. Lepas tu ada trip, odometer, minyak dan juga inilah temperature. Lepas tu sebenarnya motor ni disediakan sekali dengan TPMS. TPMS ni adalah, kalau yang tak tahu, tire pressure monitoring system lah. Cuma TPMS ni dia bila ada error je dia akan keluar. Kalau korang tengok bila dia start, ada nampak tak tu ni dekat sini depan belakang tu lah. So TPMS dia akan bagi error lah kalau tire dia tak banyak. Tire dia tak banyak, kalau angin tak banyak, so dia akan keluar lah dia punya ni. So harga dia, harga cash on the road kalau korang nak beli termasuk dengan road tax dengan insurans semua, lebih kurang dalam RM15,000. And kalau kata korang nak buat loan, deposit dia dalam RM1,500 dan bulanan dalam RM358 untuk 5 tahun, dan dia boleh turun serendah hingga RM285 untuk 7 tahun lah. Maintenance dia, anggaran dia dalam 3,000 km. Tak sampai lah, tak sampai 100 lah. Sebab dia cuma minyak hitam, oil filter dan CVT punya servis lah. CVT ni adalah apa eh? CVT ni kira ni lah untuk dia punya gear lah. Continuous variable transmission. Selain daripada tu, motor ni didatangkan dengan 3 warna. Merah, biru gelap dan biru yang ni lah, biru cair. Untuk daripada segi dia punya fuel capacity dalam 12 liter. Aku lupa nak cakap tadi pasal dia punya ground screen, dia agak tinggi jugalah dalam 135 mm. Tapi kerb-kerb yang tinggi-tinggi tu susah lah nak lepas. Dan basically itu je lah berkenaan dengan motosikal ni. So kalau kata korang ada nak tahu lebih lanjut pasal motosikal ni, ataupun korang ada nak share pengalaman korang pasal motosikal ni, jangan lupa komen kat bawah. Dan korang juga boleh contact lah tenaga motor, tak kisah dekat yang dekat Ceras ni ke, dekat Bangi ke, dekat Kajang ke, aku akan letakkan lah contact dia kat bawah lah. So itu saja geng. Nanti kita dalam video akan datang, aku akan share dengan korang lah, aku akan share dengan korang macam mana pula dengan dia punya riding experience. Selain daripada tu kan, dia punya exhaust yang best ni, dia punya exhaust. Exhaust dia, dia pakai muffler macam ni lah. Ada link pipe, muffler. So korang faham-faham sendiri lah apa yang boleh buat. Oh, aku lupa lagi satu. Dekat sini dia ada letak satu QR code tau. QR code ni adalah website-website Enforce lah. Dekat sini korang boleh find out lebih lanjut lah berkenaan dengan motosikal ni. So itu saja geng, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.